Sepulang dari liburan bersama di benua Eropa, Maya Estianti akhirnya merayakan ulang tahun dua putranya, Al yang berusia 19 tahun dan Dul yang berusia 17 tahun. Tak hanya kejutan kecil saja, Maya pun menghadirkan dua orang tuanya sekaligus memberi kejutan bagi Al dan Dul. Happy birthday to you. Happy birthday. Ini Dul, ini Al. Ini Al, jangan hidup ini. Ini untuk Dul. Padahal gue masih 4 hari lagi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sebelum meniup, didoa dulu ya. Untuk masa depan kamu semua ya. Bunda nggak lupa kok. Nggak lupa. Bunda selalu nggak lupa. Jadi S. Kalau ketemuan, iya sampai ketemuan. Bunda. Lo, ini dong. Beri. Masih dekat terus. Mana? Sebenarnya bukan kejutan sih, cuman ini kan kayak semacam apa ya, kayak tiap tahun tradisi di rumah itu pasti kalau nggak mereka ngasih selamat ulang tahun ke aku atau aku ngasih selamat ulang tahun ke anak-anak. Cuman kebetulan kemarin tanggal 23 Agustus saya dan Al harus terbang ke Eropa, jadi kita tidak sempat untuk merayakan jam 12 bersama Dul. Jadi sekarang walaupun mungkin Dul merasa terlupakan, tetapi ternyata enggak, bahwa ibunya mengingat dan kakak Al juga mengingat. Jadi ya dibarengin kuetarnya dua gitu. Kalau berdua emang pasti sering dirayain bareng. Soalnya ulang tahunnya deketan kadang-kadang. Maksudnya kayak acara tepat tiup lilin, kayak kumpul-kumpul paling bareng. Udah tahu nih, biasanya tidur jam segini. Lebih rapi.